bukan hanya tentang bahan, resep, dan masakan. Tapi memasak juga bicara tentang pengolahan, imajinasi, dan kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Tina di video channel Tina Yuk Masak Yuk. Bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan video saya, jangan lupa ya like serta subscribe dan juga komentar-komentarnya. Di video kali ini saya akan membuat martabak mini. Nah, makanan ini pas banget kalau kita jadikan sebagai pilihan menu untuk sarapan. Tapi bisa juga untuk camilan di sore hari atau untuk menyajikan tamu-tamu kita yang spesial yang datang ke rumah. Nah, martabak mini apa aja nih bahan-bahannya? Yuk, ini dia. Yang pertama saya akan campurkan gula dan telur. Kita aduk sampai gulanya larut. Oke, sudah tercampur, gulanya udah. Berikutnya saya mau campurkan dulu baking powder dan soda kue. Supaya rasa martabak mininya gurih, terasa gurih, saya mau kasih campuran garam. Baru saya masukkan secara bergantian terigu dan susu. Oke, kita mulai. Adonannya udah jadi. Ini kalau kita buat dengan ukuran yang sedang, itu bisa jadi kurang lebih 15 martabak mini. Dan saya akan membuatnya dengan menggunakan fry pan universal cookware dari Tupperware. Oke, saya panasin dulu. Nah, tekniknya supaya kita bisa menghasilkan martabak mini yang cantik, yang warnanya juga menggugah selera, apinya jangan terlalu besar. Ya. Oke, sambil nunggu saya mau parut kejunya. Oke, udah mulai panas. Saya akan mulai mendadar martabak mini. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mau membuat martabak mini ini cukup dengan menggunakan api yang kecil. Apalagi saya menggunakan universal cookware dari Tupperware, jadi dia bisa menghantarkan panas dengan sangat baik dan rata. Untuk toppingnya teman-teman bisa sesuai selera. Nah, untuk topping di sini saya menggunakan kacang dan campuran meses, ada juga yang menggunakan keju dan kental manis. Selebihnya teman-teman bisa berkreasi sendiri. Saya kasih coklat, meses warna-warni, dan ini kebetulan saya punya kacangnya kacang mete yang disangrai, gede-gede. Yep.
jadi deh martabak mininya. Kita selesaikan ya. Martabak mini ala saya yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dan selalu setia bersama Tina Yuk Masak Yuk. Jangan lupa like serta komennya ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya buat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah!